Signora, grazie. Aman. Wow, banyak sekali. Oke, Kak Cipia, mungkin gimana sih melihat antusias para pengunjung nih untuk membeli kerudung kakak pada hari ini? Alhamdulillah sih, kita sebenarnya tuh dadakan banget ikut pameran ini. Dan baru pertama kali brand aku Nabila Syal ikut pameran di IFW ini perdana. Kita nggak nyangka banget antusiasnya seramai ini dari hari pertama sampai dengan hari terakhir ini, alhamdulillah. Masya Allah, satu kata yang bisa dibilang. Persiapannya gimana kak? Kan ini baru pertama kali ikut IFW ya, kan? Karena kita sebenarnya tidak ada prepare apa-apa untuk pameran ini. Kebetulan kita juga ditawarinnya dadakan waktu itu. Tapi kita memang sudah punya stok untuk Ramadan. Jadi stok Ramadan itu kita bawa ke sini. Ternyata alhamdulillah sampai kemarin kita sambil produksi untuk nambahin barang karena sold out terus. Seriusnya apa aja nih kak kalau yang untuk di FK ini yang diluncurin? Sebenarnya untuk Nabila Syal brand aku ini sendiri fokusnya untuk hijab instan. Jadi semua yang dijual itu adalah hijab instan. Dari hijab segi 4, pashmina, hijab sport, semua kebutuhan hijab dari inner dan lain-lainnya itu semuanya aku bikin instan. Jadi memudahkan untuk para pemakai hijab ataupun yang baru berhijab untuk memakai hijab. Untuk desainnya sendiri dari kakak kak atau ada teman bantu? Ya. Aku di sini punya partner, tapi desainnya itu sendiri dari aku. Dari pemilihan barang, bahan, model, style itu semuanya dari aku. Dilihat-lihat motifnya ini ya, polosan gini ya, ya. Apa memperlihatkan kesederhanaan apa gimana kak? Memang Nabila Syal ini sendiri identifikasinya aku sih, karena aku sukanya yang simple, praktis, dan warna-warnanya pastel. Jadi memang yang kita jual itu warnanya pastel semua. Colorful tapi tetap pastel gitu. Jadi kita ada macam-macam warna tapi tetap semua tone-nya itu sama pastel semuanya. Karena memang aku sukanya simple. Kakak kan sebelumnya aktif di dunia apa ya kayak sinetron juga ya hiburan. Yeah. Tapi sekarang terjun ke dunia bisnis hijab. Bisa gak sih kak dalam memulai karirnya sendiri? Enggak sih. Jadi kebetulan memang 3 tahun yang lalu aku vakum dari dunia entertain. Karena waktu itu cuti hamil. Setelah cuti hamil pandemi. Akhirnya karena aku gak bisa diem di rumah aja, aku iseng memulai bisnis hijab ini. Dan memang 3 tahun yang lalu adalah awal aku berhijrah untuk memakai hijab. Aku coba produk-produk hijab yang aku pakai, itu aku suka ribet sendiri pakai jarum dan lain-lain. Akhirnya aku cobalah cari bahan sendiri, aku bikin hijab yang instan, yang praktis, bikin aku pede. Sebenarnya awalnya semua untuk diri aku sendiri. Berarti tapi begitu aku pakai, banyak yang nanya, disitulah aku punya kesempatan kayaknya kalau aku jual produk yang aku bikin boleh juga nih. Percobaan pertama aku tuh aku cuma 12 piece tapi sold out terus. Selalu habis sampai sekarang kita setiap produksi itu ribuan piece per bulan. Berarti lebih lagi nyaman di dunia bisnis fashion ya, kak? Iya, lebih nyaman alhamdulillah karena di bisnis ini aku punya banyak waktu untuk keluarga juga. Jadi aku bisa sambil kerja sambil banyak waktu untuk anak-anak dan suami aku dan keluarga. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.